Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan At-Thayyibin serta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan Pak Bapak Ibu Dewan Guru MTS Gusdi, yang saya hormati Ketua Komite MTS Gusdi, walaupun pada saat ini tidak hadir pengurus acara, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri, Wali Murid kelas 9 MTS Gusdi, yang saya muliakan dan hormati seluruh siswa siswi MTS Gusdi, khususnya kelas 9 pada pagi hari ini di wisuda atau akan diserahkan kembali oleh lembaga kepada ketua, kepada para orang tua dan murid. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berjahat bersilaturahmi di forum yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan niat kita sampai melangkah pada nyampe pada tempat ini, mudah-mudahan menjadi amal baik dan mendapat ridha Allah SWT. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya wali murid serta anak-anak yang saya cintai, acara seperti ini seperti biasa bertahun-tahun berjalan, yaitu kami di sini atas nama lembaga tidak banyak yang ingin menghaturkan. Pertama, minta maaf yang terhingga kepada Bapak Ibu, khususnya Wali Murid kelas 9 dan pada saat ini bisa bersama. Pada umumnya seluruh Wali Murid MTS Hamid Rusdi, alhamdulillah kami sampaikan, pertama atas kepercayaannya untuk menitipkan putra putrinya belajar di MTS Hamid Rusdi ini. Kami selaku koordinator atau dewan guru MTS Gusdi sudah berupaya sekuat tenaga, seoptimal mungkin, sesuai dengan kemampuan kami yang ada, baik internal maupun eksternal. Bapak Ibu, tidak terasa 3 tahun lamanya kita bergaul dengan putri-putri atau putra-putra Bapak Ibu di sini, dengan susah payah kami mengarahkan, mendidik, membimbing, menasihati dan segala macam, memberi pelayanan. Namun tentu kita sebagai manusia, Bapak Ibu yang ada di sini, tidak luput dari hal-hal yang kelemahan atau kekurangan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui oleh orang tua, kita mendidik atau membimbing anak di lembaga formal, khususnya di Hamid Rusdi seperti ini, tentunya banyak tantangan yang dihadapi untuk menuntaskan cita-cita kita bersama. Tidak sedikit karena putra putri Bapak Ibu setelah belajar jam masuk jam 6.30, pulang jam 1.30, bahkan sampai jam 2. Itu kalau dibanding dalam sehari semalam jumlah jam, maka sepertiganya. Kalau bagi 2 aja 12 jam. Kalau bagi 4, jadi sepertiganya lebih sedikit, 40% lah dari 24 jam yang kami bergaul putri putra putri Bapak Ibu. Maka di sini tidak sedikit hambatan-hambatan untuk memenuhi harapan dari semua pihak, terutama Bapak Ibu selaku orang tua dari siswa kelas 9 khususnya. Keinginan Bapak Ibu
insya Allah tidak jauh beda dengan keinginan Bapak Ibu yang ada. Karena komitmen Bapak Ibu yang ada, putra putri kita yang belajar sama dengan anak kita yang ada di rumah, yaitu sebagai aset kita di masa depan. Tidak hanya sekedar anak lalu disekolahkan lalu dibuang, tidak. Tetapi sebagai aset orang tua bila orang tua sudah maaf usia sudah senja. Terutama Bapak Ibu seperti saya, kami Bapak Ibu guru yang ada sudah usia kepala 5, kepala 6, bahkan ada yang kepala 6. Insyaallah kalau Allah ngasih umur 100 kurang 40 tahun. Amin. Tapi Allah beri umur 65, yang 60 kurang 5 tahun. Apa sebagai aset tadi? Sebagai pengganti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Islam. Biar Islam tetap jaya di bumi Nusantara ini melalui pendidikan, melalui ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di UPS ini. Namun di tengah perjalanan tidak mudah untuk memenuhi harapan-harapan Bapak Ibu, orang tua, dan harapan kita selaku guru sebagai pengganti apabila kita sudah dipanggil ke hadirat Allah SWT. Makanya Bapak Ibu guru yang ada sudah berjuang seoptimal mungkin sesuai di kondisi yang ada, tidak diam. Kalau dibanding dengan katanya Bapak kasih pena tadi, kalau kasih pena itu guyonan ya, karena itu PNS tidak kurang dari 1 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini semuanya swasta, kalau nggak punya sawah, nggak punya toko di rumah, ya utangnya jutaan. Kenangannya rata-rata 3 atau 4. Bayangkan anak satu per bulan berapa? Tidak kurang dari 1 juta, 2 juta per bulan. Kalau 3, 3 juta per bulan. Belum bapak ibunya 1,5 juta, 3 juta, berapa yang harus habiskan 1 bulan? Maka kalau nggak punya sampingan di rumah, ya berhenti jadi bapak, jadi guru di MTs Amin. Oleh karena itu tidak sebanding jerih payah Bapak Ibu kalau dibanding dengan adanya perjuangan. Tapi komitmen niat berjuang la ilaha illallah, maka tidak melihat itu. Ya, pagi, sore, siang kita tetap yang dipikir adalah murid, karena sebagai aset kita demi kejayaan Islam yang ada di Nusantara, khususnya di malam raya ini. Oleh karena itu kami selaku guru di sini, insya Allah masih ada saksi banyak. Pagi doa bersama Islami, misalnya sholat husna, baca Quran, lalu dia berakhir ke masuk musola masing-masing, ke putra musola putra, putri musola putri. Itulah yang ada. Setiap hari itu semuanya sholat duha, sholat duhur berjamaah, bahkan hal-hal yang lain, kegiatan Islam yang lain. Namun di perjalanan itu tidak gampang Bapak Ibu. Ya, karena putra putri kita setelah belajar di sini jam 1.30 pulang kena pengaruh. Kalau di sekolah sholat berjamaah, tapi di rumah kami belum persis tahu atau tidak tahu persis apakah sama dengan anjuran Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu kalau kita berpacu pada kurikulum 13 sebenarnya terbaru bagi pemerintah, hal yang wah, tapi bagi kita dari pesantren pendidikan karakter itu sudah mulai kecil. Ahlak lirbani, juz awal, juz sani, juz salih, juz salis, wasoya sampai ta'limu ta'lim. Sebenarnya kalau kita dari pesantren tidak asing, hanya pemerintahnya ketinggalan ya. Praktek wudu, praktek sholat, macam-macam tawadhu pada orang tua, pada guru sudah semua diperlukan. Namun putra putri yang ada di zaman sekarang kena pengaruh HP, pengaruh komunikasi internet, maka hari ini bilang iya, nanti setengah iya. Sekarang hijau, nanti kuning, bahkan nanti lagi menjadi
Apa buktinya Bapak Ibu? Mohon maaf, kami sudah berupaya setiap pagi untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu kami pagi diam di depan. Setiap anak yang lambat tidak kurang dari 25 per hari. Saya tanya, sudah sholat subuh? Belum Pak. Pasti jawabnya belum. Bahkan sampai mendahulukan duha Pak Ibu. Jadi anak itu berani-beraninya kadang-kadang maaf cuci Pak, cuci kaki, seharusnya wudhu dulu. Tapi saya tanya, sudah wudhu Pak? Sudah wudhu Pak. Nah, saya curiga, setelah masuk sholat, sholat duha, sudah sholat subuh? Belum Pak. Nah kalau subuh belum, apa tadi sudah wudhu? Tapi berani-beraninya anak tidak wudhu, langsung sholat duha. Setelah sholat duha, ngaku saya sumpah, tidak Pak, jujur saya belum sholat subuh. Saya tahan untuk memperbaiki semuanya. Ini hampir setiap hari Bu. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah diserahkan nanti ya oleh kami, mohon Bapak Ibu jangan hanya, mohon sekali lagi anak-anak terutama, jangan hanya mengejar kehidupan duniawi. Insya Allah kalau kalian punya keterampilan, taat kepada Allah dan Rasul, patuh pada Bapak Ibu guru dan orang tua, insya Allah masa depan kita cemerlang. Buktinya Bapak Ibu ada di atas masjid cemerlang, buktinya Pak Kasidan maaf. Dan ada pun ceritanya anak orang nakal lalu jaya, masa depannya ada. Bapak Ibu bisa dipelajari Pak. Waktu pencalonan bupati, wali kota, gubernur, presiden, apalagi menteri, pasti itu di wartawan diteliti, sampai ke kamar tidurnya diteliti, sehariannya jam berapa tidur, jam berapa belajar, jam berapa sholat, di mana, jam berapa, bagaimana ketaatan orang tua dan guru, bagaimana aktivitas sehari-hari, pasti diteliti. Kami sering menyaksikan waktunya Pak SBY, waktunya Gus Dur, atau contoh Gus Dur meripat yang gak bisa lihat itu apa? Saya terharu waktu dialog terbuka di kantor itu. Dulu pernah Salman Rushdie mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibilang jelek oleh Gus. Bukunya kalau nggak salah 490 halaman. Gus Dur ingin paham itu baca 20 kali berbahasa Inggris, bukan satu kali, 20 kali satu kitab. Dia Al Azhar, saya sudah baca surat jawab Rasulullah. Hampir lebih, separuh lebih perpustakaan Al-Azhar sudah terbaca oleh Gus Dur. Apa buktinya? Tanda tangan Gus Dur di buku tersebut. Coba. Jadi apa? Sekarang Bapak Ibu sering sudah ziarah ke sana. Ya. Coba tetangga kita yang meninggal, Pak Dur, Pak Min misalnya, apa ada yang ziarah? Apa ada yang doakan? Tapi Gus Dur, Auliyaillah, wali sembilan, sampai Rasulullah SAW, kenapa setiap detik kita khatamkan Mustafa SAW? Al-Fatihah. Setiap detik seluruh dunia saking sucinya Allah. Tidak ada bajingan lalu Al-Fatihah. Terus ada hal orang bajingan, tidak ada. Halnya Gus Dur, halnya Sunan Ampel, halnya Rasulullah SAW. Tidak ada artinya bajingan ada hal. Oke. Nah, kita niru yang sana. Jangan udah metal tato-tato lalu rambut semir. Menggoyang kalau itu di jalan raya. Lah apa? Saya pernah tanya, apa kamu dengan pakai semir, apa rambut semir, tato-tato pernah dikasih uang hadiah oleh yang kamu cintai? Saya tanya, kapan? Jangan 2 juta, 1 juta kapan? Kalau rambut semir lalu sepeda menggaya terus ini uang karena tato, karena tatonya sudah penuh. Hanya semirnya kamu bagus, ini uang 1 juta kapan? Lah itu kalau diteruskan itu loh, gak pikir. Ini Bu, yang kami keluhkan terus terang. Waktunya belajar keluar bersepeda ngalor itu di jalan. Walaupun anak itu sembunyi wajahnya, tapi kami sengaja helm saya setiap ngajar itu yang gelap biar anak tahu ganti-ganti. Ini Bu ya keluhan kami. Oleh karena itu jangan hanya mengejar dunia, jangan hanya, tolong jaga maha penting sholatnya. Bagaimanapun juga awalul mai hasabul yaumil qiyamah as-salah. Pertama
kali bukan gedung tinggi rumahnya tingkat 4, istri cantik, bukan hidung mancung, rambut berintik, orang Arab, bukan, tapi sholatnya dan akhlaknya, kepatuhan pada orang tua dan guru. Tolong ya, baik itu miskin kaya, sama yang ditanya sholat sudah, bukan sepeda yang baru, bukan istri yang cantik, bukan, tapi istri yang sholat yang ditanya. Nih tolong pesan kami sebagai guru agama, harus sekolah sebagai guru di mungkin beda dengan SMK gurunya, dengan SMA beda, kesan pesannya beda. Kalau kami basic agama dari pesantren, tetap komitmen pada lihat kami. Apapun pekerjaan kita, apapun karir kita, baik bengkel, tukang bak, becak, pemulung, apapun murid kita banyak. Jaga WC di Mitra 2 itu anak Alia tahun 87 3 tahun ke belakang 89 lulus 90 sampai sekarang.